Satu gambaran jelas yang terlihat dari kedatangan keluarga Pasha Ungu ke kediaman Adelia, kekasih baru Pasha, hari Minggu lalu, adalah betapa besar rasa sayang dan simpati mereka atas kekasih Pasha itu. Benarkah pertemuan tersebut membuat Pasha dan kekasihnya yang belia itu makin mantap menjalani hubungan mereka untuk ke jenjang pernikahan? Hanyalah bersamamu. Biasa-biasa aja. Artinya apa? Ya biasa-biasa aja lah. Ya biasa-biasa aja, orang jalanin hubungan biasa-biasa aja. Nggak tahu, yang ngejalanin kan saya. Gitu loh, kalau dari saya belum ada keluar apa-apa, biasa-biasa aja. Kehadiran keluarga Pasha Ungu ke kediaman Adelia, kekasih Pasha yang baru Pasha pacarin selama 4 bulan, bahkan kabarnya tidak hanya menjalin tali silaturahmi antara kedua pihak keluarga besar itu saja, konon tanggal pernikahan sampai kelanjutan hubungan Pasha dan Adelia pun dibahas tuntas dalam pertemuan tanggal 10 Oktober lalu itu. Ya tanya bapak saya ke sini siapa, orang gua aja nggak tahu dia kesana. Oh tahu, setelah nyampe sana tahu. Jadi lebih dadakan sifatnya ya. Gak bilang dulu ya si bapak. Gak tahu, tanya bapak aja. Ya mana gua tahu silaturahminya kayak gimana di sana, tanya aja kan gua nggak ada.